Saya nak tanya, adakah barang-barang seperti pakaian, pinggan mangkuk, peninggalan arwah ibu, jika diambil kena beritahu kepada adik-beradik? Tak. Bukan masalah kena bagi tahu. Masalahnya peninggalan ibu, bila seorang tu mati, harta dia jadi faraid. Bila seorang mati, harta dia baik. Tak kiralah dia nama ibu ke, bapa, ayah, anak, cucu, cicit, cuek, jiran, tak kira. Orang kampung, orang tak kira. Dia tak kira tu. Dia kira kalau seorang tu mati, harta dia jadi faraid. Harta dia hendaklah difaraidkan. Saya ulang balik. Bila berlaku kematian, tak kisahlah yang berlaku kematian tu siapa. Dia kata kat sini ibu. Ibu ke apa ke tak kisah. Ibu ke ayah ke datuk ke, tak kira siapa. Jiran ke, sepupu ke, metua ke. Bila mati, bila meninggal, harta dia, hak milik dia jadi faraid. Tu lah. Jadi masalahnya harta tu apa? Takkan harta tu duit je kot. Harta tu semua yang ada nilai namanya harta. Walaupun sepasang selipar, tu namanya harta sebab ada nilai kan. Boleh jual tak? Boleh jual. Maka ada nilai. Kalau selipar tu sebelah, dia tak ada nilai, tapi maknanya itu bukan harta, tak perlu faraid. Faham? Jadi bila dia ada meninggalkan harta, wajib faraid lah. Dia kata kat sini, pinggan mangkuk, pinggan mangkuk tu harta ke tak? Kena tentukan dulu, pinggan mangkuk tu harta ke tak? Jual ada harga tak? Ada harga, maka itu harta. Bila harta, wajib faraid. Apa pula nak minta-minta izin ni? Faraid. Dia kata peninggalan arwah ibu. Peninggalan je arwah ibu. Tapi haknya bukan hak ibu dah. Ibu dah meninggal, maka hak tu dia pergi dekat pembahagian faraid tadi. Hak atas kepala masing-masing. Jadi kenalah bagi dekat tuan dia. Tuan dia ibu bukan. Ibu dah meninggal. Tuan dia kat yang hidup. Bagi lah. Bila bagi-bagi tu dia orang punya. Kemana nak ambil? Nak ambil mintalah orang punya kan. Orang punya kan.